sosok manusia yang pernah Allah ciptakan paling tampan di muka bumi ini namanya Yusuf alaihissalam. Kata Rasul ketika aku Isra Mi'raj, aku bertemu dengan saudaraku Yusuf di langit yang keempat. Aku lihat tampang wajahku wajah saudaraku Yusuf ini, tampang wajahnya wajahnya ini itu sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Ada sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf, Yusuf tampan sekali. Sebut satu keindahan muka bumi yang paling elok mata melihat Yusuf lebih elok dipandang, Yusuf lebih indah. Yusuf manusia diuji dengan wanita, ujiannya bukan dengan gadis cantik istri orang, lebih tua lagi usianya. Itu kalau kejadiannya 2019 masalahnya beda. Ya Allah Yusuf kayak gak ada yang muda, begitu kan? Ini menandakan Yusuf manusia. Bahkan di surat Yusuf ayat 53 Allah mengatakan wa ma nafsi inna nafsa la bisu wa ma nafsi aku enggak pernah membebaskan diriku mengatakan diri ini suci walaupun aku nabi wa ma nafsi aku enggak pernah merasa benar enggak pernah merasa suci kenapa karena aku punya nafsu punya syahwat. Inna nafsa la'amaratum bisu dan syahwatku ini selalu mengajak pada perbuatan dosa dan maksiat. Maka dia butuh Allah. Dan Allah mengatakan, Innahu min ibadin al mukhlasin. Yusuf itu tergoda sama Julia Lawang memang mau menetepat semua. Di waktu yang sepi tak ada orang dikala berdua. Perempuan punya kekuatan mengunci pintu. Waduh, orang kaya pula, ndak layak tolak lah. Coba kata "Allah", apa "Inna min ibadin al -mukhlasin. karena ikatan dia hamba yang ikhlas. Allah tolong dia, jadi kita jangan suka merasa aman, janganlah bercanda dengan dosa. Kita "Ah, aneh, kuatat belum tentu, kuatat belum tentu, ah, kuat belum". Huh, jangan, anda manusia. Hati anak Adam di antara dua jadi Ar-Rahman dibolak balik sama Allah. Kita suruh minta ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa Wahai zat yang membolak balikan hati, tetapkan hati hamba dalam ibadah kepadamu. Minta sama Allah, jangan merasa kuat. Apalagi anak muda, fadl man zawat ahsan. Sayang umur yang sebentar kita maksiat sayang. Lawang ku hilalakum, ada yang halal kok bertahan di yang haram. Emang umur kita berapa lama? Saya suka bilang kalau di Jakarta sana nih umur kita paling tiga kali pemilu lagi saya bilang, tiga kali nusuk lagi paling, perlimatan 15 tahun lagi ke depan. Masa yang 15 tahun ini buat maksiat rugi. Lawang ada syariat, hukum jelas, ittabi'u walatabtadi'u Fakat kufitum Agama tinggal mengikuti perintah Jangan membuat sesuatu yang baru Masya Allah